Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya, Aisyah Bunga. Hari ini, saya nak kongsi dengan korang pokok yang kecil comel banyak bunga ni. Okey, ni saya dah cabut. Saya nak buat dalam 2-3 pot. Nak tanam biar dia membesar lebih banyak. Dan saya nak cari bibit-bibit baru atau anak-anak pokok dan kita tanam ke pasu yang lain. Lepas tu kita nak jadi pasu satu, kita nak jadikan 2-3 pasu untuk pembiakan dia yang banyak dan lebat. Okey. Ada dua warna, merah dan putih. Warna putih, lepas tu dia punya tanah pun dah kering. Tanah dia dah macam tanah lama. Kita tukar tanah baru. Boleh campur dekat sabut kelapa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Mudahkan segala urusan. Semoga hidup subur. Nampak dia punya akar dah padat sangat. Kalau akar dah padat, kita kena tukar ke pot yang lain. Satu pot kita boleh dapat 2-3 pot. Macam tu. Bila kita tanam ke pot yang lain, boleh dapat banyak pasu. Boleh dapat 2-3 pasu. Lepas tu nanti dia akan tumbuh lebih banyak. Cantik kan nampak? Warna-warni. Dia punya batang ni, dia macam berduri tapi tak tajam. Dia lembut. Berduri tapi lembut. Okey, kita cari pot yang baru untuk bergantikan dia ke pasu yang lain. Okey. Mungkin saya nak buat dalam 4 pot, 2 putih, 2 merah. Kita cari pot yang macam sedang-sedang. Okey. Kita pakai tanah yang tadi ada sebab tanah dia boleh pakai lagi. Tanah sekam, tanah dengan sabut kelapa. Kita campur. Kita turunkan dulu pokok yang kita dah pisahkan ni tadi. Saya nak buat dia punya tanah. Okey, kita campur tanah dan gebukan. Tadi dekat sini ada sabut kelapa. Macam ni, sabut kelapa kering. Nampak? Sabut kelapa kering, kita campur dengan tanah. Sabut kelapa kering dan tanah. Kita gaul. Sabut kelapa tak perlu banyak lah. Kita pakai tanah banyak. Sabut kelapa tu cuma kita pakai sikit sebab biar dia ada nanti macam baja lah untuk dia. Okay. Jangan lupa like, komen dan subscribe dan terus menonton video saya sampai habis. Okey, kita dah gaul-gaulkan dia, dah ratakan dia. Kita dah campur tadi dengan sabut kelapa dan tanah. Sabut kelapa dan tanah. Okey, kita dah campur. Kita ambil pasu. Letak atas kita punya bunga ni tadi. Kat rumah saya tak banyak pokok yang berbunga sebab kat rumah saya banyak pokok keladi dan daun hijau saja. Saya nak tambah koleksi saya, tanam pokok yang berbunga. Macam ni pun ada. Nampak cantik kan bila berbunga-bunga banyak. Ni pun ada. Hari ni kita berbunga-bunga. Aisyah bunga kan, mestilah banyak bunga. Kita nak tambah koleksi pokok bunga yang berada di rumah saya. Okay. Sekarang saya tengah cari pokok yang berbunga-bunga pula. Okay. Kita tambah koleksi. Tonton video terus sampai habis kalau nak tahu cara-cara penanaman pokok bunga ni.
ke pot yang kita nak tukar. Okey, kita pakai pot yang sedang sahaja. Kalau dia dah mula besar, dah mula gemuk, baru kita tanam ke pot yang besar. Saya nak ambil yang pot sedang. Ni pasu yang agak besar sikit. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita tanam. Kita masukkan pelan-pelan. Mantap. Kita dah taruh tanah. Kita tambah lagi tanah sampai dia separuh. Kita masukkan pelan-pelan. Kita tambah sikit demi sedikit. Jangan tekan dia. Kalau boleh, kita just ketuk-ketuk saja. Kalau kita tekan dia, dia terlampau padat. Kalau korang tahu ni pokok apa, sila komen di bawah. Sebab ini pokok koleksi terbaru saya. Saya nak try tanam pokok yang berbunga-bunga pula. Kat rumah saya tak banyak pokok yang berbunga ni. Sahabat semua. Okey, kita just ketuk-ketuk saja. Jangan tekan dia terlampau dalam. Okey, macam ni. Nampak. Cantik kan? Okey, kita dah dapat satu pasu. Kita tanam lagi. Pasu yang kedua. Masukkan pokok kita. Korang nampak tak? Masukkan perlahan-perlahan. Okay, kita jangan terlampau tekan sangat. Just nanti kita ketuk-ketuk bagi dia rata. Kita dah buka pot dia tu, kita boleh guna balik. Tadi pot kecil ni je. Sekarang kita dah boleh dapat 4 pasu. Kita masukkan dia perlahan-lahan. Tanah tak cukup. Dia nak tanah sahaja pun boleh. Kalau korang nak guna, kalau korang nak guna campur sabut kelapa pun boleh juga. Okey, saya ambil tanah. Tanah tak cukup. Tanah kita. Kita campur dengan sabut kelapa. Kita tuang tanah. Dan sabut kelapa. Kalau pokok ni kita tak perlu banyak sabut kelapa. Sikit je. Lepas tu kita gaul rata. Gaul sampai dia merata. Sabut kelapa tu just kita buat macam baja dia je lah. Kalau pokok keladi, okey lah kita taruh
Satu kelapa banyak. Kalau pokok macam ni dia tahan lasak. Taruh tanah aja pun dia dah boleh hidup subur. Okey. Kita masukkan dalam. Perlahan. Tak payah ditekan. Kita just letak aja. Lepas tu kita ketuk-ketuk. Masukkan. Lepas tu kita ketuk-ketuk dia. Jangan terlampau banyak sangat tanah, sebab nanti kita nak siram pun dia akan keluar. Kita dapat 4 pasu. Pasu yang terakhir. Kita masukkan dulu. Kita bagi dia tegak, jangan singit-singit. Kita letak tanah. Kita jangan tekan-tekan sangat. Kita just ketuk-ketuk je. Ketukkan dia, jangan dia terlampau singit. Tak payah penuh-penuh sangat. Dah siap pokok kita. Ada 4 pasu. Ada 4 pasu merah dan kuning. Dah siap perkongsian saya untuk kali ini. Pokok bunga yang berbunga, koleksi terbaru saya. Kira unboxing lah. Saya baru beli pokok yang bunga berbunga, sebab selama ni saya tak pernah beli pokok yang berbunga. Just saya suka pokok keladi, pokok yang berdaun, sebab saya takut nak yang berbunga ni, takut dia tak hidup. Kita try dan cuba. Tengok berapa hari nanti saya akan buat video dia hidup subur ke tak. Okay, berjumpa lagi dengan video saya yang akan datang dan video saya yang lain. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tekan tombol loceng tu kalau nak tahu video terbaru saya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Aisyah Bunga. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.